muda, ketemu lagi nih dengan gue. Kaula muda. Dengan gue Ruben Onsu. Dengan saya Ayu Ting Ting. Ivan Gunawan, Wendy Cagur, baca jangan males. Ya, Giblonis FM. Karena kita bakal menemani kalian selama satu setengah jam ke depan. Tapi jujur ya, ya, gue tuh pernah mencoba menjadi penyiar radio 3 bulan gak betah. Kenapa? Gak ada yang nonton. Iya kan? Karena dia kita terbiasa di TV. Biasa di TV, Ma. Jadi kalau denger radio, gue pagi-pagi kucuk-kucuk ya, Nek. Iya, iya. Berangkat dari rumah setengah lemi. Sampai sana jam 5, standby, bla 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 bla. Kucrut jam 6 udah ngedogok duduk. Ding dong, asik di kepala. Dingin. Ya, udah ding dong di kepala materi ini. Ada ini, belum ada iklan. Ya, ada ini iklan. Sampai setumpuk, Kak. Jadi itu tuh Senin sampai Jumat kalau kamu siaran? Senin sampai Jumat ya? Senin sampai Jumat. Itu emang benar kata Ruben, studio dingin gitu. Pasti. Kalau enggak dingin. Alat, Kak. Iya, ini enggak dingin. Benar-benar kayak di sinetron-sinetron, Kak. Masuk kantor sepi di radio. Ya. Temenan kita cuma OB, kopi teh, Mas. Kopi teh. Enggak ada gua dingin. Gitu. Pernah siaran. Pernah sama Gracia Indri. Pernah. Eka enggak betah. Pernah ngajakin aja ya, Mas. Iya, kan pernah. Tapi Eka enggak betah, Mas. 3 bulan. Emang jangan serakah kalau kerjaan, kalau enggak bisa jangan diambil. Iya. Udah akhirnya ngatiem karena pagi. Ngatiem. Kalau gua dulu pernah siaran juga malam. Apa? Tapi khusus buat orang dewasa yang terima-terima telepon gitu. Ya. Ada apa? Ada satu kakak ganteng yang ini juga penyiar radio juga ya? Tapi ternyata penyiar radio itu cara pembawaan dan program-program itu beda-beda. Kalau kan emang seru, komedi. Jadi radio juga ada ratingnya ke pendengarnya itu lebih banyak yang kemana gitu. Iya ya kan? Iya, semua radio dia punya pasar sendiri. Itu bisa tahu begitu dari range umur dari pendirinya. Dari pendirinya maunya ini mau di segmennya mau ke arah mana, mau dewasa muda, umur berapa, 18 sampai berapa. Ya, tapi kalau arah sekarang terbatas karena ada genap ganjil ya, Oma. Iya. Plat, beda arahnya beda ke sana ya. Lu pulangnya makan lemper dulu gitu biar pintar ya. Aku panggil satu lagi kakak ganteng. Ini dia, Adi Nugroho. Ya, sini. Itu ya. Apa kabar? Halo. Lo tadi meluk lama begitu, emang nama lo siapa? Kenalin. Donita. Donita. Kakak, silakan duduk. Lu bukan Donita, donat kocok. Gak pakai gula. Sorry, ini udah ada yang cakep. Mbak, udah selesai nih, Mbak. Oma, tadi kan TJ nyoba siaran kayak gimana? Iya. Mas, coba siaran dong. Pernah siaran 10 tahun lalu tapi, Ben. Iya, coba gimana sih kalau... Masih inget ya? Play dong Adi Nugroho mau. Di situ siaran. Dong. Oh, di sini. Udah set gue jadi sempit, gak kepake. Gila deh. Marah. Mulu nih orang. Marah. Sudah datang bulan kali lu. Enggak, karena gak datang bulan. Jadi begitu. Oke. Mampet. Coba Adi siaran. Iya. Kalau dulu kamu di radio apa? Radionya? Iya. Sebut nama? Iya. Gak apa-apa. Dulu biar... di Prambors pernah. Prambors. Weh, Prambors. Yes. Bener-bener kaula muda ya. Kaula muda. Kaula muda loh, Shay. Coba silahkan. Kaula muda. Nih, radionya apa nih? Terserah. Oke. Mau brownies, mau apa aja. Jadi sebenarnya waktu itu seringan sih siarannya malam gitu. Ya, jadi yang ya. Temenin tidur yang orang-orang lagi. Oh, siarannya malam? Ya udah aku bisa. Kenapa jadi dia? Rumah! Hey. Buang-buang aja si gendut. Apa sih dia? Jatuhnya Igun kalau pakai gituan kayak delivery ya. Gua bukan mau siaran. Oh, apa? Cewek warnet. Action. S-
103,3 FM, Brownies FM. Apa kabar nih kamu semua sekarang yang mungkin lagi mau bobo nih siang-siang gini. Mungkin kamu juga lagi kangen sama pasangan kamu saat ini, apalagi kamu sekarang juga lagi mungkin belum cukur kumis ya. Nah, mungkin kalau misalnya sekarang kamu juga belum olahraga malam-malam, kamu boleh olahraga malam gitu. Kok kamu mau ngomong? Ya, untuk Mas Riko yang ada di meja 15, terima kasih atas request lagi. Best sekali. Lanjut lagi di meja 16 ada Haji Ami. Hey, radio bukan lagi nyanyi. Kolam satu meja lagi. Untuk Haji Mahmud yang ada di meja 16, terima kasih. Asik. Tepuk tangan dulu dong ya. Tapi sebenarnya materi buat jadi penyiar radio itu kan gak gampang ya kak? Biasa sama aja Ben, kayak bawain acara TV kan kita ada yang kita siapin dulu lah. Iya. Jadi waktu itu kamu siarannya malam? Ada malam, ada siang, tapi seringan siang sampai malam lah. Nyaman mana, jadi presenter TV atau penyiar radio? Sama aja. Di, mohon maaf Arwen. Di, orang mau duduk di sofa gak kebagian tempat duduk ya. Sofanya hilang. Oh, es krim. Oke, kakak, ini kalau ngomongin tentang radio, berarti antara TV sama radio duluan mana dari Adi Nugroho? Radio dulu. Oh, radio dulu. Tapi banyak rata-rata orang yang masuk TV sebelumnya di radio tahu. Tapi Adi Nugroho. Lawak-lawak aja dulu juga. Melani. Oh, Melani mah bener-bener radio banget. Iya, radio dulu kan. Ya, dulu kan radio dulu dia. Iya, radio orang berani ngumpat dia kan radio. Melani. Dulu gue siaran nih bareng Melani. Mama maksudnya Melani gak masuk TV tau, gimana sih? Waktu dulu masuk. Orang liat Melani kabur loh. Enggak. Sekarang emang gak kabur? Melani Ricardo itu terkenal di radio dulu setahu gue. Radio off air dulu baru TV. Baru TV. Dulu, dan gue kecewa loh pertama kali ngeliat Melani. Bener. Kenapa? Suara beda sama bentuk. Bener. Kebayangnya kayak gimana? Suaranya tuh kayak minim gitu. Banget Kak Adi, ya kan? Kayaknya orangnya lemah lembut. Security. Aku pengen dong. Coba kita buat di mana Brownies itu ada siaran radio tapi sesi curhat. Yeah. Siapa yang siaran radio? Oke, okay. Kak Adi sama TJ siaran radio. Okay. Kita sesi curhat. Curhat. Teleponnya satu-satu ya. Iya. Yeah. Siapa duluan telepon? Oh iya. Yeah. Siapa duluan? Gue duluan ya. Ya udah lu duluan. Gue duluan apa siapa? Seserah, lu aja kayaknya masalah lu lebih banyak. Oke, okay. Bunyi telepon, opening dulu. Passwordnya kasih tahu. Yes. Password? Itu radio apaan sih, yes? Ayo cepet. Halo, selamat malam. Apa kabar nih semuanya yang lagi pada dengerin? Ada aku di sini, Adi Nugroho. Ada sebelahku ada siapa ya? Ada TJ dong, cantik manis manja. Nah, buat kamu yang pengen curhat nih langsung aja curhat sekarang juga ya. Boleh telepon langsung ke sini ke nomor 000000000. Passwordnya jangan lupa. Uwe. Halo. Passwordnya. Uwe. Dengan siapa di mana nih? Halo. Dengan siapa di mana? Lilis. Lilis. Lilis di Kerawang ya? Di Kerawang, Lis? Di apa? Lis, di Kerawang? Iya, betul. Uh-uh. Ada yang bisa dibantu? Les, kembali! Lu yang nelfon, kan? Lu yang nelfon! Halo, Kak TJ. Mau mesen geprek kali ya? Kak TJ, namanya Lilis, panggilannya Iis. Oh iya, gimana Iis? Iis, udah makan belum Iis? Apa? Udah makan belum? Kan kamu belum pulang, aku jadi gak makan. Bisa aja, Bu. Iis, kok belum bobo Iis? Apa? Kok belum bobo? Ya belum, kan kunci kamar kamu yang pegang. Halo, aku mau curhat bisa gak? Iya boleh dong Iis, apa nih? Ntar dibantuin sama Kak Adi sama gue. Aku tuh? Ya! Iis kamu kenapa Iis? Iis kenapa halo? Halo ya. Iis? Iis! Ya. Iis kamu kenapa Iis? Aku udah gak bisa cerita apa-apa, Kak. Tapi aku... Terus ngapain? Mungkin di radio kakak aku bisa bercerita semuanya. Oh iya, Is. Gak apa-apa. Sorry. Kak. Ya? Sebenarnya gini. Cerita. Is, kayaknya lagi seneng banget. Kenapa sih? Cerita dong ke kita. Maaf kak, ini teman kakak yang cewek di sebelah udah gak cantik, gak pinter lagi ya.
Eh, kok tahu kan gak kelihatan gambarnya, Is? Maaf, Kak. Telepon aku transparan. Halo? Halo? Aku boleh cerita gak? Ya boleh, Is. Ini udah 3 mingguan lah terjadi. Serius, Is? Berawal dari Kuningan. Kuningan? Pada saat itu ada sebuah kompetisi mengajak untuk semuanya. Tapi ini... Oh, pendengar. Pendengar. Ya, Kak. Tapi, Kak. Iya, Is. Aku mau minta saran sama kakak, menurut kakak gimana? Yang membuat aku menangis dan bersedih karena ini adalah sebuah persahabatan yang dikhianati. Kak. Iya, sabar. Halo? Ya, halo, Mas. Kak. Ya. Halo. Hei, kesono. Kok lu mau pendengar, wet? Kak. Lanjut. Yang membuat aku bersedih adalah... Aku bisa cerita di radio, tapi kakak jaga rahasia ya. Iya, yes, sekarang di radio, tapi lu jaga rahasia gimana sih? Kita jaga rahasia kamu kok pokoknya. Nomor telepon kamu berapa, Is? Ya, ketahuan dong, Kak. Kak, kakak, uang aku dipinjam sama teman aku 2 juta. Halo, Radio Brownies, temennya ada di sebelah saya. Pernah nggak dari lagi siaran ada penelpon, akhirnya penelpon itu jadi teman sendiri? Karena sering dengerin kalian siaran gitu. Ada, Je? Jadi teman banget sih nggak, cuman karena kan kalau radio kan kita lebih deket ya, Kak. Badannya aja puter, ah, kalau susah nengok sama badan-badannya puter. Takutnya berat banget. Jadi kayak ada yang dengerin aku tuh dari dia masih SMA sampai sekarang anaknya udah 2 gitu, maksudnya... segitunya gitu. Lu kan ya. Belon, anak kucing. Kesian dah lu. Lu ngaca. Udah punya anak? Udah punya anak? Udah punya anak? Udah punya anak. Lu ngaca, Cemong. Tapi pernah nggak kalian, kalau tadi kan itu kan istilahnya kopi darat ya? Ketemuan. Apaan? Kopi darat mah ketemu. Ketemu, pernah nggak kira ketemuan? Lu maunya kopi apa? Apa? Lu maunya kopi apa? Kopi lambada bisa. Kopi lambada. Enggak ya, nggak pernah ya? Apaan? Nggak pernah ketemu apa kayak gitu. Pernah, ngapa sih? Cuma nanya, jangan marah. Ketemu sih pernah. Sekarang kita dengar bagaimana curhatan seorang Ivan Gunawan sama radio. Coba gue mau denger. Curhatnya yang benar. Telepon, kok ting-tong? Telepon. Halo. 1, 2, 3, Dengan siapa di mana? Dengan Igun. Igun di mana, Gun? Ini Igun lagi di rumah, Kak. Mau cerita horor apa nih? Enggak. Bukan dong, dia mau curhat. Enggak mau cerita horor sih, Kak. Tapi pengen curhat aja sama kakak. Iya, Kak, saya ini dekat sama orang. Iya. Tapi... Ada! Wen, lagi gitu. Kan serikannya ditaruh, saking menariknya dengerin sampai gosong tuh baju ya. Iya. Udah cerita, terus. Cuma mau gosong. Ya. Kak, saya mau curhat dong, Kak. Iya. Saya suka sama orang, tapi cinta saya nggak pasti. Itu solusinya gimana ya, Kak? Gimana tuh, Kak Adi? Ada lalat. Ngapa dilaletin? Apa yang bikin gak pasti apa ya? Iya, saya ngerasa digantungin, Kak. Udah bertahun-tahun saya berharap cinta dia, tapi dia kayak cuek gitu sama saya. Tapi orangnya masih hidup, Igun? Orangnya masih hidup, Kak. Masih ada? Feeling saya orangnya masih hidup. Kalau orang yang gak ada, aku akan cari kuburnya di mana. Jadi Igun masih cinta nih ya?
Bang. Halo Radio Brownies. Orangnya di sebelah saya juga. Aku mau panggil satu lagi. Ini juga apa? Udah selesai. Bos Trikanya. Balik Bos Trikanya. Komedi. Ini ada penyiar radio ganteng juga. Parah lu, parah. Ini di TV ganteng, radio ganteng, wajahnya bening banget ya. Boleh kakak? Ini dia, Kinos. Temanya hari ini kan penyair. Sini, kakak, sini. Ya, katanya sini aja barusan. Oh, iya. Sini. Sempit, Oma. Ya, udah dia di sebelah sini, lu situ aja gak apa-apa. Gue gak ganggu lu. Maju. Gue gak ganggu lu. Ayo, duduk situ. Duduk situ, diam, tenang. Gue bagi-bagi. Kita di mana di sini? Lo, ya, kakak di sini. Gue di mana? Di dia, kak. Situ. Kakak Kinos. Ya, kakak Kinos siaran di radio apa? Sekarang? Iya. Sekarang di Female Radio. Female Radio. Ya. Kalau Female Radio tuh itunya gelombangnya berapa? 979 FM. Oh sama. 979 FM. Ya? Sama Tendi bener sama Tendi. Sama Tendi. Iya. Tadinya kalau kawakan juga lo radio lo. Iya. Tadinya kan sempet siapa ya kalau sebelum Kinos? Indra Bekti. Bukan. Bekti pernah. Ben. Murah lo. Indra Bekti, Ben. Jadi Kinos. Baru Kinos. Oh ya, Bekti ketuaan. Bekti udah tua. Bekti kesian loh, Ma. Apa, tadinya ada Bekti hari ini? Sorry ya, TJ. Iya. Ada lu dia cancel, dia gak mau. Oh. Enggak, tapi jujur. Iya. Enggak ada masalah sama Bekti ya? Dia cancel. Enggak, soalnya kan tim kreatif. Parah lu, parah. Kata Bekti bisa syuting gurun ini sih gak? Weh, bisa, mau. Ada siapa aja? Ada ini, ada TJ. Bekti. Kabekti. Mati. Teleponnya, Pak. Iya, teleponnya mati. Gitu. Tapi kalau kamu... Seru. Seru gak sih tantangannya di radio? Seru. Seru banget. Tapi... Lu mah tadi... Jujur, aku mau nanya sama Adi. Aku jujur ya. Lihat. Bagus kedepanin gini, apa aku kupingin? Pakai kembang kali ya? Iya, pakai kembang. Gak ada kembang. Pakai kembang, pakai kembang. Ikat satu. Gini bagus. Ya. Gak ada yang ada perubahan. Tadi aku beli topi ini di Glodok. Harganya berapa, 5.000 ya? 25.000. Makasih ya, Awang. Terima kasih, Awang ya. Dibeliin Awang. 25.000 keren ya? Betul. Oke, kita lagi ngomongin radio bukan topi lo ya. Oke. Tapi gini, kakak Kinos, akhirnya, tapi sebelum VJ, kamu kan VJ ya? Iya, betul. Itu memang radio dulu kan ya? Radio dulu. Di Bandung. Berarti memang awalnya radio dulu, ya. VJ, TV, baru radio lagi. Betul. Oh dokter, periksa. Kok diperiksa sih? Perasaan tadi gue diseksa-seksa, tuh iya. Disini kena napas, gelendang laki-laki, ngapa pada digitu-gituin banget. Terus kak, bentar mama lagi kerja. Ada siapa itu? Siapa anak sih? Ngikut. Oh, bisa banget tuh. Terus kak. Terus yang mana? Jadi ke Jakarta, ya. Baru siaran dulu. Syuting dulu, VJ. Terus nge-host dan lain-lain, terus sekarang ditawarin siaran lagi. Siaran lagi, ya. Setiap hari? Senin sampai Jumat jam berapa kak? Jam 6 pagi. Oh digigit,
jam 6 pagi Senin sampai Jumat ya. Ya. Tapi gini, yang zaman dulu di radio tuh kayak yang paling gue tunggu adalah kalau radio misteri. Horor kan ada yang horor-horor gitu, Bo. Ada. Radio-radio yang gini mah enggak ada horor. Ada horor. DJ pernah. Oke, ada horor ya, Bo? Tiap Kamis ada. Dulu tahu Karang mah. Oh iya. Dulu di Bandung gue juga terkenal tuh radio hantu tuh. Ada hantu kayak iya, tempatnya serem dan setiap malam Jumat juga. Iya, benar. Lalu keliling syutingnya keliling. Setelah yang satu ini kita akan coba ketika mereka kita tantang menjadi siaran radio. Ya, apa yang akan terjadi? Jangan kemana-mana, tetap di Brownies, obrolan manis.